sebuah video yang memperlihatkan seorang ayah menyelamatkan anak-anaknya saat perahu yang mereka tumpangi tenggelam di tengah lautan. Kejadian ini menjadi viral di media sosial. Video ini didokumentasikan oleh salah satu penumpang kapal lainnya yang lewat. Dalam rekaman tersebut, tampak ayah dan anak-anaknya terombang-ambing di tengah lautan. Sang ayah terlihat berusaha keras untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kejadian ini terjadi di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu, 30 Juni tahun 2024 lalu. Diketahui bahwa perahu yang tenggelam tersebut milik seorang nelayan bernama Aco. Foto kejadian ini pertama kali diunggah oleh akun seorang fotografer @irvnwvisuals. Dalam narasi yang diunggah, disebutkan bahwa mereka terombang-ambing di laut selama lebih dari 2 jam. Kapal 1 meter 60 cm, panjangnya 13 lebih meter. Berarti itu kapal masih beroperasi 6 bulan ya, Pak? Iya, baru operasi 6 bulan. Iya, siap ya.